Hai, 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 welcome back to my channel. Sehat-sehat ya, Ci. Demo, demo, demo ini hampir tiap hari kayaknya. Yang pertama itu yang gue tahunya itu yang 1 Maret itu. Sedikit yang datang. Lalu ada lagi ajakan di 5 Maret yang katanya akan dihadiri oleh jutaan peserta. Ternyata masih tetap sama. Kurang lebih ya segitu-segitu juga. Bahkan yang di 1 Maret terbantu kelihatan banyak karena ada demo yang juga tidak menyetujui hak angket gitu kan. Jadi ada tandingannya perwakilan beberapa masyarakat yang apa yang menolak hak angket. Jadi ada yang setuju, yang menggaungkan kan yang setuju nih yang ngajakin demo itu. Nah, ini masih terus. Jadi kita nonton deh. Sebenarnya tuntutan mereka tuh sekarang apa lagi nih? Setahu gue kan memakzulkan hak angket gitu kan. Turunkan harga turunkan harga beras ya. Pokoknya cuma tiga. Kemarin tuh gue sempat baca ada tiga tuntutannya. Tiga tuntutan rakyat ya, Tritura. Oke, kita coba tengok nih. Let's jump. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa terkait hasil pemilu 2024. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju gedung DPR RI macet. Wah. Pengamanan dari pihak kepolisian. Ini mama gotong apa itu? 178 personel. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Chondro mengatakan ribuan personel gabungan itu terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jaya. Loh, itu nggak taruh yuk kan yang di belakang? Pakai baju hitam nih, sebelah kiri di ujung sana tuh. Iya, itu nggak taruh ya tuh. Iya, dan kemarin tuh yang kan banyak beredar ya, yang dia ditangkap, meninggal gitu. Yang ditangkap bisa gue pastikan tuh itu hoax ya. Kalau nggak salah ada Mbak Tamara di sebelahnya gitu kan, itu beda kasus. Jakarta Pusat, TNI, masih dan DKI dan instansi terkait lainnya. Selebriti ya sekarang. Nah ini kan sama aja kayak adu domba ya. Ini kan yang nanti yang tempur nanti akhirnya TNI Polri nanti disalahkan lagi. Padahal tugas TNI Polri adalah menertibkan ya, memastikan ketertiban. Lagi ini kan jalan raya, jalan umum. Kalau dalam jumlah ratusan ini kayaknya lewat pakai trotoar aja bisa kok. Gak harus turun ke jalan ini mah. Oke, Atos Astro. Jadi disclaimer video ini gue ambil dari Atos Astro nih ya. Apa artinya tadi sepi-sepi aja. Itu kalau lewat trotoar di sebelah tuh masih muat itu orang itu tuh. Nah, ini kan ironi ya, lihat sebelahnya. Mobil berjalan, taksi, semua orang kerja ini. Artinya jangan mau kita dipimpin oleh ada supir box ini apa, truk ini. Kerja dia sibuk. Gak ada yang buka kaca memberikan dukungan tuh mobil-mobil. Selamat sudah lagi ya. Hari ini yang ada mereka kesel, bikin macet aja. Orang mau kerja susah. Diskualifikasi paslon curang, usut tuntas skandal Sirekap, turunkan Adili Jokowi. Mendukung hak angket. Wah, ini udah 4 nih. Nambah lagi nih. 4. Banyak ternyata. Oke, kita ingat-ingat dulu. Diskualifikasi paslon curang. Usut tuntas skandal Sirekap. Turunkan Adili Jokowi. Mendukung hak angket. Oke. Ini yang turunkan harga beras nggak ada loh di sini. Mama yang pakai corong teriak-teriak sendiri. Tuh udah segini tuh. Nah di belakangnya ini ada mobil apa namanya tuh, mobil istilahnya sebutannya kalau ini disebutnya mobil komando gitu-gitu ya. Kita
1000 pun nggak nyampe ini, mas. Nggak sampai ini 1000 ini. Yang ngomong-ngomong, yang solawat-solawat, yang teriak-teriak. Pokoknya intinya supaya terdengar rame. Jadi kesannya jadi besar gitu kan. Salawat di jalan, sholat Jumat di jalan raya, terbalik semua. Kampanye di masjid. Setting nih yang gotong mama biar terlihat apa ya, keren kelihatannya ya. Nah ini kan Mak Tarwiyah nih, ini pakai tas coklat, hijabnya coklat muda atau apa nih namanya sebutannya, baju hitam pakai apa jeans nih. Celana Mak Tarwiyah loh ini. Benar ini Mak Tarwiyah. Masih ada. Belum ditangkap. Satu ngomong, bingung yang denger. Kalau udah bingung mau ngomong apa, selawat sudah. Nih kan, Tritura, tiga tuntutan rakyat. Nih harga sembako yang di mobil ya, wujudkan hak angket. Menuntut untuk Presiden Jokowi mengundurkan diri mungkin nih tulisannya. Tiga nih. Tadi udah ada yang empat loh. Aduh. Kayaknya beda kelompok, beda tuntutan kayaknya. Aliansi Rakyat Menggugat Demokrasi. Oh, koalisi. Koalisi, karam tuh koalisi. Oke. Wah, itu di belakang tuh ada. Ini nih, lima tuntutan lah di belakang sebenarnya. Wah, kurang jelas sih tulisannya. Tuh. Lima tuntutan tuh harusnya tuh ada spanduk di belakang. Ada yang lima tuntutan, ada yang tiga, ada yang empat. Coba disamakan dulu suaranya yang demo. Sebenarnya tuntutan kalian tuh berapa sih, gitu ya? Itu dulu. Nah, itu dia nih, jelas tuh. Nah, gue mundur dikit. Lima tuntutan, dukung hak angket, turunkan harga sembako. Nah, harga sembako ada di sini. Yang empat tadi nggak ada. Terus ada yang tiga. Jadi ada yang menuntut Tritura, ada yang empat, ada yang lima.
Lalu hasil pemilu curang, mazulkan Jokowi. Yang kelima apa nggak kelihatan? Ah, ini dia. Pemilu ulang. Nah, ini baru nih pemilu ulang. Kayaknya tiap hari nih tuntutannya nambah. Tiap kali demo itu tuntutannya bertambah. Terus kelompoknya juga ada beberapa kelompok ya sepertinya yang akhirnya jadi beda-beda. Kelompok sana cuma 3, ada yang cuma nuntutnya 4, ada yang cuma nuntutnya 5. Ini yang mau di mana? Yang mau diperjuangkan nih yang mana nih? Yang 5. Ini apa yang 3 atau yang 4? Nanti kalau cuma 3, yang 5 teriak. Ntar diturutin yang 5, yang 3 keberatan, kami nuntutnya cuma 3. Ini front perlawanan rakyat. Tuh, beda kelompok, beda tuntutan. Dan nambah terus. Pesertanya yang nggak nambah. Ada. Ya, kalau udah bingung mau ngomong apa, udah salawat mereka biasanya. Tuh, ini 4 nih, diskualifikasi, usut tuntas, apa nih, 4 nih. Aduh. Sebelahnya nih mobil box. Ini yang di pagar sana tulisannya 4, ada 4 tuntutan. Ini yang di mobil box 3, tritura, 3 tuntutan rakyat. Orang tuntutannya juga beda-beda mereka ini. Anda butuh kursi, rakyat tinggal kasih sembako, Anda sudah dapat kursi, rakyat cuma melongo. Apa tadi ada? Sudah, si ibu ini apa? Tulisan. Gue mau lihat tulisan si ibu ini tadi apa nih? Sorry guys, gue mau baca soalnya. Gak edit video gue, kalau bikin edit apa bikin video tuh gue gak edit. Ada suara capresnya tinggi tapi suara partainya rendah. Ada juga suara capresnya rendah tapi suara partainya tinggi. Iya, artinya yang suara capresnya tinggi tapi suara partainya rendah karena dibantu sama dari partai-partai lain yang tidak memilih presidennya. Sedang capresnya rendah, tapi suara partainya tinggi. Ya karena mereka nggak mau milih usungan dari partainya untuk presiden. Ya, tapi legislatif ya mereka tetap, itu yang suka gue bilang. Makanya PDI itu menurut gue, kalian bisa lihat juga, perolehan suaranya itu tinggi di berbagai daerah ya, rata-rata tinggi. Karena mereka hanya peduli kepada legislatifnya, tapi kalau untuk presidennya, mereka tetap pilihnya di 02. Itu yang bikin beda. Beras naik, listrik naik, BBM naik, pajak naik. Loh, pangkat jenderal yang sudah dicopot juga ikut naik juga. Aduh, nyinyir-nyinyirnya. Angket yes, ke MK sorry ya. Loh, angket itu ya ke MK juga kan? Hak angket itu pada akhirnya akan ke MK juga. Kan? Melakukan gugatan, misalkan untuk pemakzulan. Itu kan para anggota partai ya. Memberikan suara, nanti diserahkan ke DPR.
dari DPR nanti ke MK, dari MK baru nanti ke MPR. Sorry, mau lewat mana Bu, hak angket nggak lewat MK. Status dulu. Sepi, sepi cuy. Luar biasa suaranya. Benar warna merah. Karena tadi itu warna merah. Intel. Apa benar kita tidak ke Intel? Benar yang berwarna merah ada. Teman-teman, siapa yang nampak benar warna merah? Aduh, ribut banner, pengecekan banner. Oh, ternyata bukan banner lama. Udah nyambung. Banner lama. Yalah, orang tuntutannya aja ganti-ganti terus, jadi nggak pada nggak ngenalin. Ini banner lama nih udah. Aduh, isinya kan beda-beda bannernya mereka, karena berubah-berubah. Demo tapi tidak konsisten terhadap tuntutan. Ini di sini aja kita bisa lihat ada 3 tuntutan yang berbeda. Ada yang cuma 3, ada yang 4, ada yang 5. Yang demo bingung.